Semua sehat. Oke, pembelajaran minggu lepas berkaitan dengan fungsi pembelajaran. Anda sudah ikuti ke video ini ke belum? So, Anda dinasihatkan secara jujur belajar walaupun kita tak pergi ke sekolah. Kita menggunakan kemudahan internet yang ada dan juga kerajaan juga membelikan satu kit yang percuma. So, gunakan satu kit yang percuma ni untuk belajar. So, boleh pergi YouTube, pergi cari bahan yang lain yang bersesuaian. Jangan hanya dengar lagu sahajalah. Okay, satu kit tu kalau nak belajar betul-betul, banyak kegunaannya juga. So, kalau masih belum menggunakan free kit tu, tolong tanya. Okay, tolong tanya kawan. Setiap serikat yang berbeza, dia akan cara dia berbeza. Ok, minggu lepas sudah kita belajar fungsi output lah. So, untuk minggu ni kita akan sambung pembelajaran kita. Ok, topik kita ialah 3.13.2 operator perbandingan. Ok, operator perbandingan. Ok, seperti biasa, ini sudah kita belajar sebenarnya operator perbandingan. Okay, tetapi tidak mendalam lah. So, untuk tingkatan 2, kita belajar lebih mendalam lah. So, kalau ikut perkataan ini, operator perbandingan, tentulah dia membuat membandingkan nilai. Okay, membandingkan nilai sebelah kiri operator dengan sebelah kanan operator. Okay, apa maksud ni? Nanti juga terangkan lah. Okay, maksudnya dalam operator kita biasanya ada belajar sama dengan, okay, sama dengan ataupun tambah tolak. Itu adalah operator matematik. Yang ini adalah operator perbandingan. Dia tidak sama. So, hasil perbandingan itu jawapannya ialah nilai logik. Nilai logik, apa maksud nilai logik? Okay, masih ingat ke tidak? Ok, nilai logik di sini ialah benar ataupun palsu. Benar atau palsu, jangan guna perkataan tidak dan bukan. So, kita tetapkan di sini lah benar dan palsu. True or false. Ok, true or false. Ok, ataupun masih ingatkan ni ungkapan boolean. Ok, boolean. Boolean maksudnya true or false lah. Ok, dia perkataan yang sama lah. Ok, di sini ada 6 operator. Ada 6 operator. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, step 1 ini kita akan terangkan satu persatu lah. Okay, anda hanya fahamkan dia. Okay, fahamkan dia, anda lebih senang. Okay, operator di sini. Okay, yang pertama, operator sama. Okay, sama. Dia dalam matematik dia hanya satu simbol sama dengan di sini untuk programming. Untuk ASK kita ada belajar sama dua kali ya, dua kali sama-sama. Okey, ini tidak sama. Ini lebih besar. Ini kurang. Okey. Ini lebih besar ataupun sama dengan. Yang ini satu kita baliklah. Kurang ataupun sama dengan. Okey, kita terangkan di sini satu-satu contoh di sini ya. A sama dengan 5 dan B sama dengan 10. Okey, kita cuba buat satu-satu di sini. Okey. A sama-sama dengan B. Benar atau palsu? Okey, jika anda tak faham, anda boleh tuliskan sini lah guna pen, pensel. 5 sama-sama dengan 10. Sama dengan 10 ke tidak? Tak benar kan? Okey, tulis tak benar lah ataupun palsu. Okey, A sama dengan 5. Benar. Okey, kita tengok yang kedua. A tidak sama dengan B. 5 tidak sama dengan 10. Okey, benar. So, tulis nilai di sini lebih senang faham lah. Anda boleh cuba. Okay, sebab dia agak abstrak. Okey. So, ada setengah pelajar tidak faham. So, boleh guna tuliskan di sini ya. Saya siapa ada bawa buku lah. Okay, kalau tak ada buku, boleh download e-book lah.
Oke, okay, ataupun dalam WhatsApp group cikgu sudah post kan. Kalau belum boleh minta, boleh cari dengan ya. Oke, okay, A tidak sama dengan 5. Oke, okay, A tidak sama dengan 5. Tidak benar kan? Oke, okay, sekarang yang ketiga. A lebih besar daripada B. A itu yang 5 lebih besar dari B. Adalah tidak benar. B kurang dari A. B kurang dari A. B lebih besar dari A. B lebih 10 lebih besar dari 5. Oke, okay, benar. Oke, okay, A 5 lebih A kurang daripada B 10. Oke, okay, benar. 10 kurang daripada A. Tidak benar. Okay. Nomor 4. A lebih besar sama dengan B. Benar tak? 5 lebih besar atau sama dengan 10. Tidak benar. So, B 10 lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Tapi tidak sama dengan kan? Tapi so, kita kira sebagai benar lah. Okay, sebab dia lebih besar atau sama dengan salah satu syarat itu dipenuhi, so dia benar. Okay, ini terbalik ya. A kurang sama dengan A kurang sama dengan B. 5 kurang daripada B. B itu 10. Okay, benar. Ataupun terbalik lah. Dia tak benar lah. So, ini operator yang perlu anda ingat lah. Cara maksudnya dan cara gunanya. Okay. Ini ada peringatan di sini. Tidak sama dengan ini. Sudah sebelum ni ada dituliskan macam ni lah simbolnya. Dan dulu cikgu pernah pakai ni. Tapi penggunaannya semakin kurang lah. Semakin kurang. So hari ni kita banyak menggunakan ini lah. So ini untuk maklumat sahaja lah. Okay. Manja. Nama kucing adalah manja. Kucing ni. Sama dengan manja. Tidak benar. Manja sama dengan okay, kucing kelabu ni okay, benar. Ini contoh sajalah. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita penggunaan. Okey, penggunaan coding Python lah. Okey, kita cuba buat coding lah. Kita cuba buat coding. Okey, sudah cuba ingatkan sekali lagi. Jangan lupa install lah. Install Python. Kalau ada masalah, boleh bincang dengan saya. Ini Python. Oke, okay, kita coba tap coding sini. A sama dengan 8. Okay, B sama dengan 10. Okay. A, okay, kita buat perbandingan di sini ya. A lebih besar, mana sama lebih besar? Okay, tekan shift di atas titik not line tu kan? Okay, kita tekan shift lebih besar. Okay, B. Okay, so cuba tekan apa jawapannya. A lebih besar daripada B. A itu ialah 8. 8 lebih besar daripada 10. Benar dan palsu. Okey, kita cuba enter. Okay, jawapannya adalah false lah. Kenapa bukan perkataan palsu sebab ini dalam programming. So, dia biasanya akan gunakan dalam bahasa Inggeris lah. Default dia. Okey, kita cuba lagi B. B sama dengan A. Sama dengan A. Okay, kita enter. Okay, benar atau palsu? Okay. A lebih besar daripada B. Lebih besar daripada B. Okay, benar atau palsu? Ini sudah kan? Pas sekali lagi. Okay, B sama dengan okay, A. Jawapannya true.
gak pandai cuma. Sambung di sini ya. Yang tadi sudah kita coba di sini. Oke, mungkin pelajar akan tanya, Cikgu, kenapa di sini jawaban adalah benar? Mana dia? Oke, di sini. Kenapa di sini benar? Kemudian di sini B lebih besar daripada A adalah false. Oke, mungkin akan tertanya-tanya di sini, apa silap di sini? Oke, di sini ya. Di sini dah. Kalau kita gunakan B sama dengan A, oke, kita memaksa, oke, memaksa jawaban di sini B ini menukarkan dia jadi 8. Nah, itu cerita dia. Itulah B sama dengan B, A. Ini menyebabkan B jadi 8. B jadi 8. So di sinilah itu menyebabkan jawaban di sini false. A lebih besar daripada B, false. B sama dengan A adalah true. So untuk buat perbandingan, kalau nak bandingkan di sini, nak bandingkan jawapan itu sama dengan, so kita mesti gunakan double simbol ni. Kalau tidak, anda kalau ingat dalam matematik anda guna ni, dia akan menyebabkan dia pertukaran. Pertukaran B jadi A. Okay, B jadi A. So ini yang anda ingatlah. So ini menyebabkan semua coding di bawah ni akan menjadi lain. Okay, nampak dia lain. So contoh di sini lah, B lebih besar sama dengan A. Okay, benar kan? Sebab dia tadi sudah paksa dia menjadi A, B menjadi 8. B menjadi 8. Okay, so anda faham dah tidak? So ini penetapan dalam bahasa pengetahuan lah. So tak boleh campak aduk dengan matematik ya. So ini satu peringatan lah. Okay, peringatan untuk semua. Okay, itu sahaja pembelajaran. Okay, sekian, terima kasih.